Inilah jembatan Bogek di Kota Serang yang baru saja belum lama dibangun. Jembatan ini sangat megah sekali. Yang dulunya di sini jembatannya kecil. Nah, ini suasana malam sekitar jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Nah, inilah jembatan Bogek. Indahnya mengesankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunung Braong. Saat ini saya berada di jembatan Bogek, jembatan yang sangat indah sekali di Kota Serang. Ini yang akses dari Kabupaten menuju Palima. Nah, ini yang alternatif yang melintasi Polda Banten. Jadi teman-teman, jembatan ini akan dijadikan ya tempat wisata. Jadi yang melintas ini pada istirahat, terkadang juga pada santai-santai di sini. Akhirnya jembatan ini juga jadi tempat tongkrongan. Nah, lihat nih, pedagang-pedagang pun ada di sini. Nah, ini anak-anak ABG di pada nongkrong di sini. Jadi seolah tempat wisata. Ini jembatan Bogek ini sangat indah sekali, teman-teman. Nah, inilah di Kota Serang, Provinsi Banten. Jalannya sekarang lebar, ada dua arah. Dulunya di sini jembatannya kecil. Sekarang jembatan sudah dibangun, megah sekali. Pokoknya jembatan ini sangat indah sekali bila malam. Sekarang akan cerita seperti di luar negeri deh. Nah, ini di Kota Serang, teman-teman. Nah, di sini juga banyak orang-orang sengaja-ngaja nih pada datang kemari untuk santai-santai di sini. Nah, teman-teman, nanti kita coba dah. Ini kita, itu banyak sekali orang-orang pada nongkrong nih. Nah, nanti saya coba. Nah, ini pada nongkrong nih di sini nih. Mungkin yang mau pada mudik ya istirahat di sini. Nanti saya mau bertanya sama mereka. Teman-teman, ini kayaknya orang pemudik ini yang sedang istirahat. Kadang juga ada orang nongkrong di sini. Assalamualaikum, Mbak. Hah? Mbak, dari orang sini bukan, Mbak? Bukan. Orang Pandeglang. Dari Medan. Jadi ini dari Medan. Sengaja nongkrong sini apa memang istirahat dulu? Istirahat dulu. Ini dari Medan langsung. Iya. Naik mobil apa motor? Naik motor. Dari Medan hari apa, Mbak? Apa? Hari apa dari Medan berangkat dari Medan? Hari apa? Hari Senin. Ini mau langsung ke Pandeglang, jadi istirahat di sini ya. Emang dulu di sini, ini dulu kan nggak ada jembatan ini, nggak ada. Nah, setelah jembatan ini bagus ya, mewah ya. Jadi seolah-olah tempat wisata ya. Jadi buat istirahat juga enak ya. Dulu ini nggak ada, tahu nggak kalau dulu jembatan ini nggak ada? Nggak tahu. Dulu nggak ada jembatan kecil di sini. Mbak, sekarang jembatannya, ini serius nih dari Medan nih? Iya. Bukan sengaja wisata, bukan? Bukan. Jadi Pandeglangnya di mana, Mbak? Pandeglang di Cigadung. Oh, Cigadung. Berarti Cigadung itu Karang Tanjung ya? Iya. Oh iya. Jadi begini, Mbak ya. Saya juga dari media, Mbak ya. Jadi terima kasih nih atas respon Mbak ya. Saya tahu dulu di sini ada jembatan. Sekarang nyaman nggak, Mbak? Sini? Nyaman. Nyaman ya, Mbak ya. Terima kasih, Mbak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Yoi, subscribe. Pasti dong. Jangan lupa subscribe di channel Gondong Braong.